Bismillahirrahmanirrahim. Di Mekah berdiri kelompok kafilah peradaban lahir dari kebersamaan kafilah-kafilah bani-bani Quraisy di Mekah. Tentang kerukunan, tentang kebersamaan, adalah kondisi sosial di Mekah, di Quraisy pada saat harita. Sanajan masing-masing meninggalkan pangeran ka Allah, tetapi kejujuran, kebersamaan sangat dihargai. Kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan duri bagi pemimpin-pemimpin anu mangeran karena berhala, mangeran karena lata usajen patung-patung arayan ingkata. Suatu anu didewa-dewakan secara kebersamaan, sementara dakwah tauhid Kanjeng Nabi membatalkan sekaligus mentauhidkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gerakan tauhid membuat para pemimpin Quraisy, para pemimpin Mekah harita melakukan perlawanan, pencegalan-pencegalan terhadap dakwah Rasul. Satu andalan Kanjeng Nabi adalah paman Abu Thalib, di mana seorang yang berharga, berwibawa, walaupun saat harita temangeran ke Allah dengan Nabi, ke Nabi Muhammad, tapi sempat berkata, sahal ngaganggu Allah kaulah, maka langkahi gelah mayat kuring. Sehingga Kanjeng Nabi merasa lega, merasa ada kekuatan. Pada akhirnya sampai paman Kanjeng Nabi diembargo kelompok orang-orang Quraisy. Embargo ditempatkan di sebuah tempat kedipasihan, transaksi jual beli, tidak boleh ada yang berikan makanan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta kekayaan Siti Khadijah pun tamat sehat kalau masih antua kaum muslimin. Pembelaan seorang paman
tidak terukur ku cinta jengnya anak karosul, sehingga kebesaran diri nah, nama besar anjena kafilah akan nabi bani dipimpin ku anjena pun siap melindungi anu jadi alurna walaupun bani etak dekade mangeran ke Allah. Pengorbanan anu luar biasa, kekuasaan anu dimiliki, harta dimiliki, harga diri dipersilahkan demi Allah nyetak kakir nabi. Tapi ternyata di saat pointer-pointer embargo dipampangkan dina Ka'bah, kemudian ayah nanya ke kelompok Bani Hasyim, kemudian ayah nanya ke kelompok Bani Muthalib, kemudian ayah berdagang dengan aranjena, kemudian ayah berikan makanan sampai hampir jatuh kelaparan. Berakhir satu saat Rasul dipasihan kuningnya bahwa catatan anu aya dina Ka'bah terhapus kuriyu, sehingga Muthalib harita keluar dan ingin membuktikan bahwa embargo telah berakhir sabab tulisan geus teu aya beak kuriyu. Maka kelompok-kelompok kafir Quraisy pada saat harita berkumpul menyatakan lamun bae eta bener geus terhapus maka embargo selesai, tapi lamun eta masih kene aya maka embargo teu acan selesai. Ternyata ketika dibuktikan tulisan-tulisan pointer-pointer embargo parantos pelaku beak kuriku di dadar. Nah, lanjut kasri Rasul di saat tahun itu adalah paman tercinta dicandaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lain, kasahatirnya lindung di alam dunia syariat jeng sahadir badami reksa hati anu mikanyaan satu-satu mikanyaan ganti bapak adalah masyarakat, dan lebih-lebih menurut sebuah kisah berakhir anjena dalam kondisi tidak dinyatakan sebagai seorang tapi di sisi lain pada akhirnya Abi Thalib adalah seorang. Oke, kami nabi bentin ku sedih ditinggalkan ku istri tercinta. Kesedihan luar biasa. Di saat-saat akhir kesalahan benten Siti Khadijah, Rasulullah yang ketan kasih tilkaninya, ya Rasulullah nyumunkin hakul ten siga negeri anu ayah na'ab dikirim paduntungan ajal bisa ke negeri datang kaya diharapkan iwal salah jadi istri Rasul bahasa anu teu pernah ucap anu salah kalakuan anu teu bener mental unsur hapura ya Rasulullah sareng kanjeng Nabi jauh tina eta kami ngahapura ka anjeun Khadijah. Sama anjir di istri, baik ukur melayani suami.
tapi nggak nunggu karena perjuangan dakwahna Islam. Sabada kitu Fatimah. Fatimah kadieu ka mamah. Mamah geus beda rasaan. Sigana sakeudeung deui tamat hirup mamah. Pangbejakeun ka bapak hidup. Sorban parantin nampi wahyu. Mun diwidian mah hayang dipake. Dipake mungkus baik. Temampu ngedalna ka bapak anjeun. Pangnepikeun hampura jeung pangmentakeun supaya sorban parantin nampi wahyu jadi kapan. Supaya mama tenang ludeng di alam barca. Tapi akan kadangku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung kanjeng Nabi nyamperkeun. Yang ketan kasih ke Khadijah. Wahai Khadijah, tong sasauran kita. Allah ngirim salam ke anjeun. Jin Allah yang jin kain kafan jin anjen, jin Allah pastikan anjen balik kasurnya. Pas itu terhembuslah napas nanti Khadijah terakhir. Tantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan segala-galanya. Bahkan Siti Khadijah di saat-saat satu acar bisa membuka jenari anjin Khadijah bahwa benar ini jadi bisnis harta anjin baik biar pakai agama anjin berwibawa ayah anjin pada kahina anjin bahwa segala ayah ayah segala temuka sempat di satu saat dalam keadaan terjatuh miskin, Siti Khadijah badai nyapa caroge anu mulih dakwah, tapi katingali ku Rasul Siti Khadijah para pasti lemah. Mar kita yang tua menaruh biasa di tua, calik bidinya Khadijah dan kau datang kalian itu. Ternyata Siti Khadijah lucu, Yusuan putra. Bagi cakap ditinggal ku Rasul lalu mengalir tina piterup Siti Khadijah lain dicai susu tapi para mata saling bercampur sirat darah bahkan tidak disedotin aku jadi anak perjuangan aku itu besar. Nah anjir itu hanya kalau gak salah kakak gara-gara anjir jadi salah moga salah kakak kami segala pihak. Siti Khadijah kawal ya Rasulullah lamun kuring mawon kemudian dakwah belum selesai lamun aya warungan jang cukak kami gali kuburan kuring tulang kuring pek pake pikir lempak aja mentas dari tawang luar biasa. Rasulullah di saat-saat sedih aku kaya hingga di saat-saat dalam sedih kantuk upamanan luar biasa dan itu di kantuk bocoran luar biasa di saat seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur Allah Subhanahu Wa Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjid bahwa dia bulan Rajab Aina kurang mengenal lebih jauh tentang perjuangan kaki Nabi tentang pengorbanan keluarga Rasul tentang kehebatan tabah bersabar menahan lapar menahan dahaga dan pernah erut memperjuangkan itu diperjuangkan lain nama besar Rasul
Dudi perjuangkan lain keluarga besar Rasul. Dudi perjuangkan adalah urang umat akhir zaman, umat anjing. Rela berkorban, rela penuh kesedihan demi memperjuangkan urang. Tinggal kembali ke urang masing-masing. Sudahkah urang menjadi umat kebanggaan anjing? Rasul kemawat Rasul dan Rasul merasakan menatap ke urang sarana. Apakah umat kami diperjuangkan bukan? Lalu kami bisa bangga dina pertemuan jeng Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadika salihin. Di saat yaumul kiamat di alam ba'ats, Rasul bangga sama boga umat paling loba. Kebanggaan Rasul dalam berjuang, kebanggaan Rasul dalam Islam mi'raj, kebanggaan Rasul di saat engke di alam ba'ats. Bangga kupeda boga urang, tinggal urang aina. Banggakah urang boga Rasul? Sejauh mana kebanggaan urang yang Rasul? Bangga bukan hanya urang sebagai umat, tapi bukti kebanggaan adalah urang muttaba'ah li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cerminan perjuangan kesedihan Rasul sampai Rasul dipeparin perjalanan anu sangat luar biasa karena memang memperjuangkan urang. Dan pointer-pointer bicara ke Rasul bukan pointer kamu agungkan nabi anjena, tapi justru termasuk terakhir sholat buktina 50 rakaat jadi 5 rakaat perjuangan yang luar biasa. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah semakin mencipta urang tausul, semakin menjadikan urang sebagai umat agung tabarah ke anjena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembina cekap mawa rasa, mawa pikir-pikir lebih maaf hajim cinta ke Rasul kandung Allah anwa para budaya jenna wa peka ulang salaya. Ayo ulang sasarangan ke Allah jariah 1 juta 347 ribu rupiah. Alhamdulillah laporan istri ini namanya Cahak Karaus Pusadaya kira pelaku jumlah jam resek 130 juta hayat kita yang baik yang lain jantan naungin dimana duit nah duit santri dimana deh duit nah duit santri dimana deh duit santri tak hapun dan sambal hapun dan rada lirin besar sabab karena aku hari duit aku serentak hari huruf nama setiap minggu ke kalah hurufnya. Mudah-mudahan manfaat yang sahabat mengaraji dan para santri. Mudah-mudahan jariah kita pikul Allah subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan bakal naik segala nam anu lakukan kurang bahkan anjena ngajantikan bakal ngalipat gandakan. Mudah-mudahan wabil khusus sing jadi wasilah kuat iman Islam oke Allah mempari anu laku laku manfaat doakan urang sarea anu mujukai musibah tudamak bodoh hirman bohmati. Namun kita panjawat kembang di mautun si jadi jalan husnul khatimah. Amin. Jadi kifarat karena dosa-dosa. Harapan takdu. Saraya mudah-mudahan Allah memparing sehat wal afiat. Cain ayah mudah-mudahan Allah namun lalu nambah penyakit yang cain sih jadi kembali.
Walaupun urang nyuhunkeun ka Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin muslimat, keriweuh keur saeuseu, pipaseuh mah tetep aya. Tapi mudah-mudahan ulah patah jadi negatif, ulah patah jadi papaseahan anu kacida wa bil mukminina ikhwana umat Nabi Muhammad menempat tayungan di Allah Subhanahu wa taala. Pasantren wabil khusus pasantren Miftul Huda, umumlah pasantren di mana bahayana. Mudah-mudahan para kiai sing sareha, sing aristiqomah, pasantren sing jadi pilihan pendidikan jemaah Islam, para santrina sing benar ilmu manfaat. Usul ayeuna rame soal anu puisi kebalik-balikkeun itu jeung ieu. Rame ayeuna sagala luhur ge sigala panitieun, anu penting mah aya alat pikeun kapentingan anu lain kapentingan pikeun pengembangan. Mudah-mudahan sampai anu terjadi umat Islam bangsa Indonesia ulah kapancing kunaon-naon. Berita berita-berita anu menyudutkeun, berita-berita tetak panas urang mah tukang bandos dagang bandos jogjol, tukang taras jogjol dagang taras. Selama bisa keneh dagang taras, nu ngaji bisa keneh ngaji, nu ngawuru bisa keneh ngawuru, anu di pasar dagang keneh, anu di sawah karapet keneh. Tah ciri urang mah aman ulah naon-naon. Ulah teh mah na TV, ulah teh mah dina naon teh, dina HP, ulah riuh mah dina berita. Itu anu tukang cikur geus bisa dagang cikur, tukang bawang geus bisa dagang bawang, santri geus bisa ngaji, ajeuna teu bisa ngawuruk, salat geus bisa dilakukeun, aya tambah akan riuh. Harapan sewang-sewangan di naraga riyadhul ain, yakinkan mujizat Al-Quran, barokah karomah riyadhul Allah kadangu karena permohonan urang sadayana, Allah pasti ngijabah karena harapan kedalkan kumanana masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه وسلم وذريته الكرام، نسألك اللهم بمعجزته وبكرماته الفاتحة. Yeah.
وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا